Okay, welcome to back my channel Kiki Corna. Gimana kabar kalian semua, Rek? Nah, semoga sehat dan rezekinya lancar ya. Semoga semakin santuy. Oke, nah kalian yang belum subscribe dan follow Instagramku, kalian itu bantu Rek follow Instagramku, subscribe. Nah itu men, support channel Kopla ini biar makin berkembang gitu loh men. Kasian PCku udah lama aku gak sering buat konten gym-gym ya karena gak ada videonya. Makanya aku minta dukungannya kalian, biar nanti kedepannya biar buat konten game yang game abot-abot menurut yang bisa menghibur kalian. Nah oke, kali ini aku akan bermain game tahan tawa aja ya, karena aku gak buat konten game. Nah oke, terima kasih yang udah follow Instagramku. Oke, langsung aja kita gas. Ini men, aku punya ini men, punya lawak-lawakan ini loh men. Nah ini, aku lihat akunnya namanya Victor ya, Victor. Nah ini men, kalian ya juga wajib follow Instagramnya gitu loh men. Ini ini sangat meme. Ini banyak foto-foto editan yang kocak-kocak, banyol-banyol loh nih loh. Kuatkan iman kalian ya. Oke, mulai dari sini aja, aku coba ya. Ini men, aku lihat. Bang, editin dong biar di sebelah gue ada anjing. Wow, gue men. Banyak. Oke, langsung kita geser ya. Lapar ini dewe kok. Aduh, ya Allah, sabar. Sabar ya. Ini yang edit itu punya IQ yang tinggi ya. IQ. Gondeng men. Bisa ya. Nah, ini men, ada lagi men. Bang, editin jadi vektor, Bang. Oh, ya ini foto yang zaman kekinian itu loh. Nah, itu men. Ayo kita lihat ya. Lah kok ini? Ini kalau aku pakai hijab kayak gini tadi. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ini apa sih? Ada komenannya, men. Lah dia minta vektor kok malah jadi babi sih yang tahu pos. Ya Allah. Oke, langsung aja kita gas lagi ya. Nah ini men, Bang, editin biar tangannya kayak gitu lah. Tangannya ini mau minta apa sih? Aduh, ini jenius sekali ya ini ya tukang editnya ya. Kita lihat ya. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ini yang ngedit ini jenius men, sumpah men. Aduh, ini wajib diundang hitam putih ya. Aduh, ini IQ-nya tinggi sekali men. Oke, kita lihat lagi ya. Bang, editin dong biar gue kayak ada di tiang jalanan. Kok pakai kacamatanya ibunya ini. Ini pakai kacamatanya emaknya men. Oh iya, kemarin itu hari ibu ya lah. Buat ibu-ibu di Indonesia, selamat hari ibu ya. Oke, langsung aja kita lagi. Nah, ini apa lagi men? Penasaran. Ya, aduh, kayak itu loh men, yang dipikir-pikir jalan kayak orang mati. Kan bener sih, kan dia itu minta, Bang, editin dong biar gak, biar gue kayak ada di tiang jalan. Ya Allah, ini kayak simbol orang mati. Aduh, bendera kuning. Aduh, nah ini lagi men ya. Bang, editin biar gue jadi sultan. Dia itu mau jadi sultan men. Oke, langsung aja kita lihat ya, apa ini men. Ya Allah, ya Allah. Jadi bingung. Lihat komennya ya. Aduh, sultan head your father. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa nama gue adalah Samson. Ndase gede. Ini anaknya siapa ya? Mungkin ibunya ketawa kalau lihat anak ini. Halo. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ini ada lagi. Bang, editin foto gue dong biar jerawat yang dicitet hilang. Oh iya men, di batoknya itu ada kukulnya banyak ya. Kita lihat ya. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ya kan bener sih. Lihat nah, Bang, editin biar kayak lagi. Bukan ini men. Ya Allah, keliru ya. Nah ini men, Bang, editin foto gue dong biar jerawat yang dijidat hilang loh. Bener kan, hilang kan. Nah dia itu minta jerawatnya hilang. Dicari jerawat hilang.
Ya Allah, aku udah musuh ini gak kuat aku. Oke, santuy. Aku kalau masalah gini men, kalau ada meme-meme gini gak kuat men. Bener men, lo keringetan men ya. Bang, editin dong biar gue kayak lagi di bulan. Aduh, ya Allah. Enggak kuat. Aduh. Jadi yang minta di bulan lagi taruh di kalender ya. Aduh. Aduh. Aduh, pusingnya kok kayak gini. Ada kismisnya men. Tau kismis? Lelang di jajan-jajan ada kismis ya? Aduh. Manis. Yang edit itu ngawur tuh ya, terlalu pelop air ya. Ini Ben. Aduh. Aduh gak kruate aku sumure yo. Aduh his. Editin bang sekali aja biar rambutku panjang semata kaki. Oh anaknya itu biar kepingin rambutnya itu sampai mata kaki ya, biar seperti Cinderella, Cinderella masa kini. Nah itu. Ya Allah, apa ini? Aduh, aduh, itu loh men. Yang panjang itu yang di bawah sampai ke sikil. Ya Allah. Aduh, ini yang edit biar itu loh men. Ini yang edit itu bos. Bisa bikin saya ketawa ya. Aduh, sumuk, sumuk rek yo. Nyerah aku yo. Kita lihat nih. Ya Allah. Min, editin mulut saya dong. Oke. Aduh, guys. Ini belum diedit kok udah kayak gini ya. Aduh. Oke, kita lihat. Ya Allah. Aduh, ini terlalu anu ya. Guyuknya terlalu nemen-nemen. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Sesak di dada. Aduh, guyuku terlalu sesak di dada ya. Aduh, guys. Nah, ini men, aduh, ada lagi men kok banyak sekali ya. Bang, editin dong biar mantan nyesel. Ya itu kepingin mantannya biar nyesel men. Lah kalau aku lihat ini loh, belum jadi mantannya loh udah nyesel yo. Langsung aja kita gas. Enggak dek, abang yakin mantan adek gak bakal nyesel. Loh kan, berarti ini tuh kan editnya itu sehati sama saya ya. Aku juga gak nyesel men, aku belum jadi mantannya dia udah gak nyesel men. Ya Allah, ya Allah, itu ngawur-ngawur. Oke, nah ini anak ini minta apa ya? Bang, editin backgroundnya kayak lagi musim panas gitu dong. Oh, dia itu padahal di fotonya udah musim panas men. Dia itu kepanasan loh, tapi minta yang lebih panas backgroundnya. Oke ya, kita lihat ya. Apa ini? Lah kok di neraka jahanam? Aduh, dia itu minta bang editin dong foto gue biar mirip opa Korea. Oke ya, dia itu kepingin jadi. Aduh, rambutku sampai rontok men. Oke, kita lihat ya. Aduh, dia. Aduh, aduh. Kak, editin biar akunya berada di tempat yang indah dan nyaman. Oh. Kemana ini minta kemana? Minta ke surga ini mungkin ya. Kita lihat ya, apa ini? Oh, statusnya orangnya dan nyaman tuh tenang dan damai. Kita lihat. Aduh, dia tenang selamanya main di kuburan. Ah, aduh, aduh. Dia itu anu ya minta tenang dan damai ya, ternyata dikasih di kuburan ya. Ini editor sangat tingkat dewa ya. Aduh, gak habis pikir men. Aku gak habis pikir. Oke, langsung aja kita cari ya. Bang, editin biar rambut gue lurus biar rapi. Oke. Assalamualaikum. Aduh lah kok kayak Upin. Aduh. Aduh. Aku sesere. Gak kuat aku. Kentong ini minta apa ya? Si kentong ini minta apa? Editin biar ada rock dong bang. Editin gue kurang ngebut. Oh, biar HP-nya itu kayak ROG gitu loh men. Nah. Kita lihat ya. Lah kok rock awesome men. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak ini kok pinter ya? Cerdas men. Nah, kita lihat ini apa ini, Min? Assalamualaikum. Ini orang ini minta apa ini, Min? Aduh,
minta apa ini ya? Bang, editin biar kayak Joker asli. Oh iya, kalau kalian tahu ya, aku pernah makeup kayak gini yang dimain di Omim TV, men. Omim TV itu aku pakai map kayak gini tapi enggak jadi, men. Nanti aku minta editkan orang ini ya biar jadi apa gitu lagu ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Ini siapa sih, Rek? Aduh, tukang siome. Itu kan Joker tulang, tukang siome. Ini tukang siome katanya, men. Aku enggak kenal ya, tapi kok guyu ya, rambutnya kok kayak gini. Guyunya maksa, men, orangnya, men. Aduh. Ini biasanya kayak gini loh. Biasanya kayak gini-gini tuh lucu, men. Oke ya. Bang, tolong editin biar giginya kelihatan. Oh, giginya, men. Kita lihat ya. Oh, dia minta gigi. Itu, men, istrinya Raffi Ahmad, men, ya Allah. Aduh, ngeluh aku udah suhu. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari yang biasanya lucu-lucu gitu loh, men. Kita lihat. Ini apa ini? Aduh, dari komputer. Aduh, gak kuat aku. Aduh, ini Deddy Corbuzier zaman itu loh, men. 90-an ya. Lah itu loh. Lah kok kayak gini. Mencurang, men. Aduh, kita lihat lagi ya. Kita lihat apa ini, men. Aduh, ada lilintar. Ini yang dipakai kacamata renang ya. Aduh, gak kuat ya. Aduh, nesku ngeluk abe. Oke ya, mungkin sampai sini aja ya. Oke, jika ini tembus, komennya banyak, like-nya banyak, aku akan buat paduannya, men, ya. Nah, tapi di sini aku akan challenge lah gitu, men. Gak kuat aku, men. Kalau lihat meme-meme lagi nih, men. Oke, terima kasih teman-temanku yang udah nonton, sering nonton, sering support KB channel lagi. Oke, terima kasih ya. Tunggu video selanjutnya ya. Bye. Gak kuat aku.